Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar kita bisa berhijrah lalu istiqomah, Pak Ustaz? Buat komunitas. Saya alhamdulillah sudah ketemu dengan komunitas pemuda hijrah, artis hijrah. Ustaz Somad, kenalkan. Kami komunitas hijrah. Apa namanya? Komunitas Pejuang Subuh. Mantap. Anak-anak muda pejuang subuh. Pas zuhur, enggak sholat. Subuh. Pertama, kalian harus buat komunitas. Ahlan wa sahlan, Habib Mahdi, beserta Ustaz Ali, beserta Ustaz Sunna Sayyuna. Habib Mahdi datang dari Palembang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah. Pertama, buat komunitas. Yang kedua, sering-sering ke rumah sakit ngelihat orang sakit. Yang ketiga, lihat orang mati. Buat komunitas, sering ke rumah sakit ngelihat orang sakit, kemudian lihat orang mati. Itu membuat kita istiqomah.